Perjuangan Mayor Jenderal TNI Purnawirawan T.B. Hasanuddin. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya juga selaku sama malam ini juru bicara Menteri Pertahanan Daniel Anzar Simanjuntak dan juga ada mantan Kepala Badan Intelijen Strategis TNI Bais, Kak Bais. 2013 Pak Laksamana Muda Purnawirawan Sulaiman Ponto. Selamat malam Bapak. Saya ingin tanya dulu ke Pak T.B. Pak T.B. anggota Komisi Satu. Ini situs resmi yang kemudian dimunculkan di Amerika Serikat, www.defense.gov. Ini adalah situs resmi milik Pentagon atau Departemen Pertahanan Amerika Serikat, menyebutkan China menargetkan sejumlah negara, Myanmar, Thailand, Singapura, di Indonesia termasuk. Sampaikan pada pekan lalu 2 September. Pertanyaan saya, betul demikian? Ya, barangkali saya harus luruskan dulu ya. Yang pertama, memang itu adalah laporan Pentagon resmi. Resmi. Ya. Kepada Kongresnya pada tanggal 2 September. Dalam halaman 197 dan 199. Memberikan informasi kepada Anda bagaimana perkembangan terkini dari jumlah COVID-19 di seluruh dunia. Hingga pukul 4 pagi tadi, terdapat lebih dari 2 juta penderita COVID-19 di dunia. Dan hingga hari ini, ada 185 dari sekitar 200 negara dan wilayah di seluruh dunia yang telah terpapar COVID-19. Kita langsung saja melihat bagaimana penyebarannya dan juga perkembangannya terkini untuk kita semua agar semakin aware dan juga mengetahui bagaimana COVID-19 secara keseluruhan di dunia. Yang paling pertama adalah kalau kita bicara soal kasus, ada 2.231.990 orang yang kemudian terinfeksi ataupun positif COVID-19. Kemudian dengan rasio kematian 6.87% kalau dihitung secara global ataupun dunia, jumlahnya 153.000.
Pergerakan indeks harga saham gabungan kemarin konstan bergerak di zona merah. Indonesia kembali mencatat kasus harian COVID-19 tertinggi sejak kasus pertama diumumkan. IHSG sampai penutupan akhir perdagangan ini terjerembab 5,01%. Provinsi DKI Jakarta kini menduduki provinsi nomor 1 untuk jumlah kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di seluruh Indonesia. Dalam sehari saja 663 miliar rupiah dana asing ini keluar dari Bursa Efek Indonesia kemarin. Dalam satu pekan berarti terhitung sudah 3,36 triliun rupiah. Semakin dalam lagi saudara di satu bulan lalu juga dari awal tahun ini berarti kalau dari awal. Chadwick Boseman has passed away after a four-year battle with colon cancer. Boseman was 43 years old. Fans recently became concerned for his health after Boseman posted a video on Instagram. There it is right there. This was back in April in which he appeared very thin. He made the video to commemorate Jack. Too many days in the darkness without a glimpse of the light. Running tired and broken and scared, but I swear I'll never give up the fight. I see you broken and beat, head pulled down over your eyes. Namanya tuh Jenkins model atau Jenkins. Definisi panjang di sini adalah kurang lebih sekitar di atas 10 tahun. Thank you.